Pelaku penembak Donald Trump, kandidat presiden dari Partai Republik, dilaporkan tewas. Trump diketahui mengalami luka di bagian telinga usai insiden penembakan yang dialaminya saat tengah berkampanye di Pennsylvania. Jaksa wilayah setempat Richard Goldinger kepada Associated Press dan media lokal pada Minggu 14 Juli mengatakan tersangka dalam insiden pada rapat umum Trump telah tewas bersama dengan seorang penonton. Kemudian seorang saksi bernama Greg mengatakan kepada BBC bahwa dia berada di luar rapat umum dan hanya bisa mendengar mantan presiden tersebut berbicara ketika ia melihat seorang pria berada di atas atap. Greg pun mengatakan akhirnya mereka mengarahkan pria itu ke polisi. Sebelumnya Donald Trump, kandidat presiden dari Partai Republik Amerika Serikat, menjadi korban penembakan ketika berkampanye di Pennsylvania. Pelaku diduga merupakan seorang penembak jitu. This is a big crowd. This is a big, beautiful crowd.